inilah sosok Bribka Eka, seorang Babin Kamtibmas Polsek Carita, Pandeglang, Banten yang sangat ringan tangan membantu warga desa. Tak hanya aktif menjaga ketentraman dan keamanan warga, Bribka Eka juga dikenal sering membantu masyarakat di berbagai kegiatan. Dirinya sering terjun langsung ke masyarakat, mulai dari ikut membangun jembatan hingga memecah batu besar di sungai. Bahkan, Bribka Eka juga aktif mengajar di sekolah-sekolah. Jika ada guru yang berhalangan hadir, Bribka Eka dengan sigap menghadap sekolah untuk mengisi kekosongan kelas tersebut. Selain mengajar sejumlah pelajaran umum, Bribka Eka juga menyelingi kegiatan olahraga dan yang mengasah kedisiplinan siswa. Lagi diajarin sama Bapak polisi ya? Iya. Takut nggak? Enggak. Enggak ya? Iya. Kenal, ini siapa namanya? Pak Eka. Pak Eka, ini lagi diajarin apa nih sekarang nih sama Pak Eka nih? Agama, olahraga. Sering Pak Eka datang ke sekolah ini ya? Sering. Jadi udah nggak asing ya dengan Pak Eka ya? Enggak. Tenang nggak sih diajarin sama Pak Eka? Senang. Tadi mungkin ada kegiatan mengisi jam pelajaran yang kosong karena gurunya berhalangan hadir. Jadi biasanya saya seperti biasa, kalau memang ada jam pelajaran yang kosong daripada disia-siakan, saya yang masuk entah di bidang olahraga ataupun baris berbaris ataupun dan yang lain-lain.